Menggunakan lembar kartu, Anda dapat membuat wadah yang sangat elegan. Anda akan memerlukan lembar kartu, jarum, pembagi, gunting, lem, dan lain-lain. Pertama, jiplak bola ini pada kartu. Kemudian, dengan jangka buat dua pasang busur yang berpotongan. Gunakan dua titik untuk menggambar dua elips. Bentuk elips akan membuat lebar kotak. Membuat elips di kotak-kotak yang lain juga. Lalu, potong bentuk ini. Akan buat garis untuk dua celah di satu sisi dan dua lembaran di sisi lain. Pertama, potong celah dengan pisau. Kemudian, untuk membantu melipat model, tekan ujung jarum sepanjang sisi bentuk tersebut. Pelan-pelan lipat semua garis cetak dan membentuk lembar kartu menjadi kotak. Akhirnya, masukkan sisi tutup dalam celah. Kemudian, lipat elips untuk membuat sisi kotak. Kotak telah selesai dan terlihat sangat ramping and elegan. Anda bisa menghias kotak supaya cantik. Anda dapat membuka kotak dan menyimpan beberapa manik dan kancing. Anda dapat membuat kotak yang lain lagi untuk menyimpan pensil sketsa. Anda dapat membuat kotak yang lain lagi untuk menyimpan pensil sketsa.